Hey guys, di video hari ini aku akan mengajar kalian cara mengucapkan suara TH dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita mulai, kenapa suara itu penting? Suara TH penting untuk membedakan kata. Misalnya ada dua kata, tree dan three. Kedengaran mirip ya? Bedanya three ada TH dan tree cuma ada T. Bagi orang Indonesia itu kadang-kadang sulit untuk mengucapkan suara TH dalam bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia tidak ada suara itu. Jadi suara TH begini. Tree dan three. Oke, jadi bagaimana suara itu dibuat di mulut kita? Jadi pertama, lidah harus keluar mulut begini. Terus, angin keluar ketika kita seperti menggigit lidah kita. Dan bagus jika kalian masuk ke kamar dan melihat cermin dan berlatih ini terus di cermin. Okay guys, video ini harus selesai. Sekarang mulai gerimis dan aku lagi buat video di tempat jemuran baju. Semoga video ini membantu kalian belajar bahasa Inggris. Dan kalau suka video ini, tolong bagi di social media dan dengan teman-teman kalian. Kalau mau lihat lebih banyak video tentang belajar bahasa Inggris, ada link ke beberapa video di sini. Kalian bisa klik dan nonton video-video itu. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Sampai berikutnya. Daaah!